Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Tapi sebelum itu, kepada korang yang baru saja terjumpa channel ini, selamat datang. Saya ucapkan sebenarnya channel ini mengisahkan tentang projek review serta projek-projek yang akan saya jalankan mengenai tentang dunia automotif. Jadi untuk video kali ini ataupun bual bicara kali ini, kita akan membincangkan mengenai tentang sebuah jentera daripada Malaysia, iaitu Proton Satria Neo. Yang mana kita tahu Proton Satria Neo ini adalah kereta dua pintu sport yang dikeluarkan oleh syarikat otomotif nombor satu di Malaysia, iaitu Proton. Okey, sebelum kita pergi ke video kita, saya hargai sangat jika korang bantu saya dengan dua klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like. Okey guys, lanjut ke video kita untuk kali ini mengenai Proton Satria Neo. Proton Satria Neo ini adalah daripada generasi kedua Proton, yang mana generasi pertama Proton berasaskan daripada Mitsubishi Cyborg yang dikeluarkan pada tahun 1994 hingga tahun 2006, yang mana ia berakhir dengan Satria GTI. Untuk Satria Neo ini, ia dikeluarkan pada Jun 2006. Ia menggunakan enjin sepenuhnya daripada Proton dan bukan lagi Mitsubishi, iaitu Camperoo. Untuk Satria Neo ini terdapat dua model enjin yang ditawarkan. Antara enjin yang ditawarkan adalah 1.3 liter dan 1.6 liter. Bagi model 1.6 liter, ia turut menawarkan model Highline. Turut menawarkan sistem keselamatan contohnya seperti ABS dan EDS. Untuk transmisinya, seperti kereta keluaran yang lain, terdapat dua transmisyen yang ditawarkan, antaranya 4 speed auto dan 5 speed manual. Kereta keluaran Proton ini dikeluarkan pada tahun 2006 hingga tahun 2015. Kereta pintu termasuk bonet. Antara berat keseluruhan kereta ini adalah 1172 kg. Okey guys, jika korang pernah tengok video saya sebelum ni, saya pernah bercerita mengenai Proton Gen 2. Antara berat Proton Gen 2 adalah 1175 kg. Berat di antara Proton Gen 2 dan Proton Satria Neo ini hanyalah 3 kg sahaja berbeza. Yang mana Proton Gen 2 adalah 1175 kg dan Proton Satria Neo 1172 kg. Pada pertengahan tahun 2009, model Highline 1.6 liter telah dilancarkan oleh syarikat automotif nombor 1 Malaysia, iaitu Proton. Ia menggunakan model enjin Camperoo CPS, yang mana teknologi ini menggunakan injak boleh laras yang boleh meningkatkan lagi kuasa enjin sehingga 125 horsepower. Berbanding enjin sebelum ini hanya 110 horsepower sahaja. Okey guys, untuk model 1.6 liter ini, kuasa maksima yang diperuntukkan untuk enjin Camperoo CPS 16 valve 4 silinder adalah 210 km per jam. 0 ke 100 dikatakan mampu mencapai 10.5 second dengan kuasa 125 horsepower pada 6000 RPM dan 150 Nm torque pada 4500 RPM. Okey guys, untuk Satria Neo ini, ia tidak berhenti di situ saja. Pada tahun 2013, Proton EDA telah mengeluarkan model Satria Neo Atri. Ia adalah sebagai pengganti untuk kereta performa Proton, yang mana sebelum ini Proton ada mengeluarkan Satria GTI. Pada tahun 2013, Proton telah mengeluarkan model Atri, iaitu Satria Neo Atri. Terdapat perubahan untuk model Satria Neo Atri ini, antaranya ruang dalaman,
warna, rim dan ada elemen-elemen yang lain lagi yang diterapkan untuk model Satria Neo R3 ini. Pada masa itu, harga yang ditawarkan untuk model Satria Neo R3 ini adalah RM60,800 untuk model manual, manakala untuk model automatic RM63,800. Okey guys, mungkin pada abad kedua ini Proton akan melancarkan sekali lagi model sport bagi kereta nasional, yang mana ia adalah sebagai pengganti untuk Satria GTI dan Satria Neo. Mungkin ini adalah cara untuk kita menaikkan nama industri automotif Malaysia di mata dunia. So, itu adalah sedikit sebanyak penjelasan saya mengenai Proton Satria Neo. Diharap korang semua mendapat info daripada video ini sedikit sebanyak mengenai kereta sport Malaysia kedua. So, jika korang dapat knowledge sedikit sebanyak daripada video ini, saya hargai sangat jika korang bantu saya dengan dua klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.